Jadi memang sebuah keajaiban jika hari ini saya bisa berdiri di hadapan kawan-kawan sekalian. Saya ketika itu menderita penyakit namanya GBS, dan GBS itu semacam stroke ya. Stroke tapi bukan stroke gitu. Jadi memang penyakit langka yang mana hanya terjangkit pada 1 dibanding 40 ribu berdasarkan referensinya. Cuman ya izin Allah ketika itu saya salah satunya gitu. Nah ketika 7 bulan yang lalu, izin Allah saya hanya bisa tertidur, terbaring, tanpa bisa berkata-kata, tanpa bisa menggerakkan tangan, tanpa bisa berdiri, dan tanpa bisa apapun. Ya, dokter itu sampai bilang, Mas Dewa ini kemungkinan secara medis gitu ya, kemungkinan kembali sehat pulih itu hanya 20%, ya, hanya 20%, dan itu pun membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi dokter bilang ini harus pemulihan 1 tahun lebih untuk bisa berdiri kembali normal.